KM Trans menghadirkan satu unit medium dengan kursi legrest dan terdapat dispenser di dalamnya. Seperti apa unitnya? Cek di video ya. Halo, selamat pagi sahabat wisata. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kali ini kami berkunjung ke garasi KM Trans yang berlokasi di Mojokerto Kota. KM Trans mempunyai satu unit long elf dan satu unit IS, dan terbaru ini adalah satu unit medium. Ini akan kita lihat medium baru milik KM Trans ini. Bus medium milik KM Trans bercorak warna putih dan ada motif batik di samping belakang. Dengan bodi Voyager milik Adi Putro, bus medium KM Trans ini berkapasitas 19 plus 1 kursi depan. Total 20 kursi, dan bus medium KM Trans ini juga terdapat legrest atau sandaran kaki. Kalau plus sandaran kaki dengan kapasitas 22 kursi plus 5 di belakang. Kalau pakai sandaran kaki, total penumpang 27 tempat duduk atau 27 penumpang. Untuk fasilitas dalamnya, legrest seat, bantal dan selimut, serta audio video YouTube saat perjalanan, serta terdapat dispenser yang bisa digunakan saat berwisata. Seperti apa lengkapnya? Yuk, kita lihat sama-sama.
Bagaimana sahabat wisata, sudah pernah pakai kemana? Silakan sahabat wisata berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Kalau sahabat wisata suka dengan video ini, tekan tombol suka dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton. Saya bertemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam pariwisata Indonesia.